wisatawan di sini. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas yang saya hormati di perkampungan suku Sasak. Jadi Sasak ini nama suku kami di Lombok yang arti kumpulan bambu, ya, sehingga rumah tradisional kami di sini harus dari bahan bambu semua, seperti bangunan-bangunan tradisional kami ini. Ya, dan nama dari kampung kami ini Dusun Sade, ya. Nama desanya Rembitan. Jadi ini satu-satunya kampung di Pulau Lombok yang masih bertahan. Dari struktur bangunan rumah, ada tradisi maupun budaya sudah 200 tahun berdiri. Dihitung dari keturunannya sudah 15 generasi kampung Sasak. Dan luas dari kampung Sade ini 3 hektar. Yang dari 3 hektar ini ada 150 rumah. Begitu juga dengan jumlah kepala keluarga, karena setiap satu rumah satu kepala keluarga yang tinggal. Dan yang mendapati rumah keturunan di Sasak ini anak laki yang paling kecil yang dapat rumah warisan. Dengan jumlah penduduk sekarang ini 700 orang yang tinggal. Dan yang dari 700 ini kami masih satu keluarga di sini, karena sampai sekarang masih jarang nikah sama luar dari suku Sasak. Kebanyakan sama misal sepupu, sama keluarga dekat, ya. Namun boleh misalnya kami meminati cewek luar dari Sasak. Cuma kalau di Lombok ini kalau sudah beda keturunan ada sistem saling tagih menagih, ya. Biasa itu pasti terjadi dari leluhur hingga sekarang kami diminta 1-2 karbau kalau kami ngambil luar dari keturunan Sasak. Sedangkan kalau masih dalam Sasak kami nikah, untuk mahar di sini masih menggunakan aji krama. Jadi tidak boleh pakai uang atau pakai hewan kalau sama Sasak, masih menggunakan mahar kain. Jadi aji krama ini kami sebut motifnya ada 25 motif, yang itu yang kami sebut motif aji krama. Jadi bisa disimpulkan kalau di Sasak untuk maharnya masih menggunakan aji krama atau kain tenun. Dan untuk adat pernikahan kami di kampung Sasak ini tidak boleh pakai tunangan atau secara dimintai anaknya. Jadi adat kami di sini masih anak gadisnya secara diculik. Jadi sebutan adat nikahnya Lombok masih kawin culik atau kawin lari. Tidak ada yang secara tunangan dan secara baik-baik keluarganya, keluarga cewek ini. Tapi sebelum kami culik sudah ada pacaran, sudah saling suka. Cuma adat kami harus secara diam-diam diambil ke orang tuanya. Dan satu malam itu kalau sudah berhasil membawa, satu malam kami keluar kampung untuk bersembunyi, takutnya nanti keluarga perempuan dan setuju banyak yang mencari untuk memisahkan tujuannya. Cuma di sini adatnya ada batas waktu untuk boleh diambil, cuma satu malam dikasih waktu oleh keluarga perempuan. Kalau sudah tidak berhasil dari satu malam, biarpun keluarga perempuan tidak setuju, adat kami tetap akan dinikahi. Jadi persyaratannya tidak harus orang tuanya setuju. Di sini kalau sudah berhasil dibawa satu malam oleh calon suaminya, tetap akan dinikahi. Dan itu pagi-paginya setelah terbit matahari, pihak laki wajib memutuskan dua orang, kami sebut patok selabar. Nanti ini yang memberitahu keluarga perempuan bahwa anaknya tadi malam tidak hilang, tidak gimana-gimana, tapi sudah diculik oleh keluarga ini untuk dinikahkan. Dan setelah datang pemberitahuan ini, nanti setuju atau tidaknya keluarga perempuan tetap harus mengasih wali untuk akad nikah anaknya. Jadi persyaratannya tidak harus setuju. Itu paling lambat 2 hari setelah diculik langsung akad nikahnya dimulai. Ya, setelah diculik 2 hari langsung perkawinan. Untuk perkawinan secara Islam, karena agama kami sudah Muslim semua. Dan untuk jadi walinya di sini tidak boleh langsung keluarga perempuan, harus tokoh agamanya nanti yang jadi wakilnya. Karena ada kami sebelum pernikahan selesai, pihak laki sama pihak perempuan tidak boleh ketemu dulu kalau di Sasaknya. Nanti selama diculik, sebelum pernikahan selesai, pengantin perempuan dipingin di rumah calon suaminya. Itu paling lambat 2 hari langsung akad nikah. Setelah selesai akad nikah, hari ketiga langsung acara surung serah aji krama. Jadi surung serah aji krama ini sebagai tradisi bawa kain tadi yang 25 lembar, yang membawa nanti harus dari pihak laki, yang menerima dari pihak perempuan. Dan motif itu harus lengkap yang 25 motif ini. Dan yang terakhir setelah selesai pembayaran kain tadi atau surung serah aji krama bahasa kami, yang ketiga tradisi nyongkolan. Nyongkolan ini acara selesai pestanya langsung acara iring-iringan pengantin. Karena selama diculik pengantin perempuan tidak bisa bertemu, nanti cara pengantarannya kami menggunakan arak-arakan pengantin atau iring-iringan. Nanti semua pihak laki memakai baju adat dan dalam iringannya itu ada musik sebagai gendang belik, sebutan kami tarian Lombok. Nanti sebagai cara pengantarannya kami menggunakan iring-iringan. Dan sampai sekarang kalau di Sade ini untuk nikahnya masih diculik, dan untuk
apa adat pernikahan apa seperti yang tadi masih sampai sekarang ini gitu kan. Enggak, belum ada perubahan atau belum ada yang ditinggalkan, tetap sampai sekarang dari adat, tradisi maupun budaya masih kami pegang. Dan untuk bangunan kami punya 4 bangunan tradisional, nanti kita bisa lihat satu persatu ya. Nanti yang pertama kami nama Beruga. Beruga ini seperti tempat duduk Mas yang hormat ini, kami nama Beruga. Beruga ini semacam lalu desa kami untuk musyawarah, sunatan sama akad nikahnya diselesaikan secara keluargaan di Beruga ini. Nah, seperti ini bentuk rumah adat kami. Nanti kita bisa lihat, bisa masuk salah satunya, karena yang 150 rumah ini bentuknya sama semua. Nanti kita bisa lihat yang dimana pondasinya rumah kami di Sade ini terbuat dari tanah liat dicampur dengan sekam padi untuk ngepel menggunakan kotoran kerbau. Ya, jadi ini ada filosofi, ada fungsinya juga kotoran kerbau ini. Nanti saya bisa cerita sambil lihat salah satu bentuk rumah adat kami. Ya. Dan yang 2 bangunannya ada di dalam, nanti kita bisa lihat sambil kita keliling gitu ya. Kalau untuk mata pencarian semua bertani kami di kampung Sadenya, tapi kami di bagian Lombok Selatan ini cuma bisa bertani 1 kali setahun karena kami masih mengharap curahan hujan aja, belum punya perairan. Cuma pertaninya 4 bulan dari 1 tahun ini, Desember sampai April aja di sini musim, sehingga hasil bertaninya ada untuk dijual, rata-rata disimpan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk kerja tambahan selama 8 bulan musim panas ini semua mengerjakan kain tenun. Jadi kami di sini tidak pakai mesin, membuatnya masih menggunakan alat manual. Kami punya 5 alat untuk buat kain masih dari bahan kayu, nanti kita bisa lihat di dalam. Dan benangnya juga kami tidak dikasih beli yang sudah jadi kayak yang di pasar atau toko, kami juga buat dari bahan alami. Benangnya dari serat kapas kami pintal, pengelimanya pakai nasi, untuk warnanya dedaunan sama kulit kayu. Dan motif yang boleh kami tenun yang di Sasak ini, khusus kain Sade ini, motif yang 25 tadi. Jadi tidak boleh ditambah atau diubah, tetap yang 25 ini kami pegang. Sehingga hasilnya juga tidak dikasih kami jual keluar kampung. Cuma kami tunggu tamu yang mengunjung kayak emas yang masuk kampung Sasak ini. Nanti kita bisa lihat cara pembuatan maupun motif-motif yang kami punya di suku Sasak ini. Dan untuk lebih jelas kita bisa lihat 3 hektarnya nanti untuk ngambil gambar. Bebas, bisa saya bantu juga. Terima kasih.